Upin, boleh ke pasar belikan Kak Ros sayur dan buah-buahan? Aduh, Kak Ros, aku mau main. Oh, ayolah Upin. Oh iya deh, kalau begitu Upin pergi ya. Oke. Dasar Upin malas. Ah, Kak Ros nonton dulu ah. Oh, sebenarnya Upin malas sekali pergi ke pasar. Tapi si Kak Ros nih nyuruh Upin guys untuk ke pasar. Ayo, kita pergi ke pasar. Upin ambil mobil dulu ya. Upin kan sultan, ke pasar aja pakai mobil. Ayo guys. Ya, oke. Waduh, ke pasar aja pakai Lamborghini. Waduh, Upin sultan nih. Ayo, kita pergi ke pasar. Awas, nanti tabrak Om Es Kepal Milo. Upin pun pergi ke pasar membeli sayur-sayuran. Mudah-mudahan ada ya yang disuruh Kak Ros. Ayo. Pasarnya di mana ya? Oh iya, di sebelah sini. Oke, di sini. Pertama-tama kita beli beras dulu ya. Oke. Oke. Halo, Pak. Aku mau membeli beras. Ayo kemari, kemari Upin. Ayo kemari, kemari Upin. Wah gitu Pak, cara memanggil pelanggannya. Iya, iya. Ayo kemari Upin, pilih saja. Oke, aku pilih dulu ya. Yang mana Bang? Ini satu. Ini satu, beras satu ya. Waduh, Mbak, kenapa nih Mbak? Waduh, udah pusing-pusing dia guys. Waduh, Mbak, 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 ini Mbak kenapa ini? Teng 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 ding teng ding teng 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 teng. Bang, 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 satu berasnya ya, Bang. Sekalian cewek ini. Ayo, ayo muat di mobil, mobil. Ayo, ayo. Waduh, kenapa? Hei, woi kalian berdua, woi itu jualan orang. Waduh, ini beca-beca gila nih. Astaga. Oke guys, belanjaan sudah di mobil. Kita lanjut lagi beli belanjaan yang lain. Ayo. Ngeng. Oh ini, aduh ada apa ini Pak Haji? Kayaknya Pak Haji lagi marah-marah nih. Ayo, ayo. Pak Haji. Tidak Mbak, Mbak jualan kok kayak gini, sakit perut aku. Guys, Pak Haji dari belanja di sini, mungkin dia salah makan. Tidak Pak Haji, aku sudah menjual kue-kue yang terbaik, cuma Pak Haji yang sakit perut. Lalu makanan siapa yang membuat sakit perut aku? Waduh Mbak, Mbak, Mbak harus menjual makanan yang higienis dong. Aduh, sudah Pak Haji. Sudah Pak Haji, sabar. Diam kamu Upin. Ayo, ayo guys, biarin aja teman-teman. Ayo, kita lanjut lagi guys. Oke, wow, ini ada apa guys? Bobo. Oke, kita turun. Siapa tahu ada sesuatu yang bisa kita beli di sini. Halo, Bang. Waduh, lagi santai nih, Bro. Hey, Bro. Lagi santai nih. Hey, Upin, jangan halangi. Kami lagi nonton Oyanio TV nih. Waduh, kayaknya tegang sekali abang berdua ini. Iya, dong. Filmnya sangat seru. Tuh, ada wajah kamu di dalam mana, Bang? Wow, keren. Ayo, guys. Aduh, wow. Hey, Bro, lagi santai nih. Iya bro, aku lagi laksanakan tugas nih. Tugas apa? Kamu mengetik di meja tuh. Aduh. Ayo, waduh, ada ojek nih. Hey, tukang ojek, tolong antarin saya. Waduh bang, bang. Halo. Iya, ojek. Waduh, gimana ini kalian ngojek tapi hanya motor kalian yang ditinggalkan di sini.
Aduh, gimana ya? Ini sudah banyak penumpang di sini, bro. Aduh. Motornya ada, tapi abang tukang gojeknya enggak ada, guys. Aduh, aneh. Ayo, guys. Ayo. Apa sudah cukup yang kita dapatkan? Ayo, guys. Apakah masih ada lagi? Aduh, Upin haus nih. Upin beli es kepal Milo dulu ya. Bang, es kepal Milo satu, bang. Diripin. Oke. Terima kasih, abang. Teman-teman, Upin melihat ada mobil kodok di sini. Wow, keren sekali mobil kodoknya. Asik, Upin dapat mobil kodok. Waduh, ternyata dikunci, guys. Aduh, ternyata dikunci, teman-teman. Gimana nih? Padahal mobil ini sangat keren, guys. Waduh, kalau Upin dapatkan ini, wow. Bisa, waduh. Waduh, keren, guys, mobilnya, guys. Sayang, mobilnya dikunci. Kita dorong. Aduh, ayo. Aku dorong ya, teman-teman. Ya, satu, dua, tiga, satu. Waduh, udah capek Upin dorongnya. Ini mobil ini kayaknya mobil tersesat. Mobil tersesat. Wah, cat. Ayo, Upin boleh. Dorong, oke, mobil kodok. Wow, keren sekali mobil ini. Aduh, wow, pacarmu tidak ada di rumah. Sekarang coba lagi nanti. Wow, Upin punya pacar nih. Ayo. Mungkin ini rumah pacar Upin. Waduh, ini kenapa abangnya ini? Bang, ini ada apa, bang? Aduh, keren sekali sih. Nggak bisa dibuka, teman-teman. Mobil kodok ini sangat keren. Padahal mobil, waduh, mobilnya gaul sekali, bro. Wow, kalau Upin bisa bawa pulang nih, waduh, bisa jadi sultan nih Upin. Oke, kita pulang aja, teman-teman. Karo sudah menunggu. Ayo, kita pulang. Yuhu. Eits. Abang tukang becak, mari sini. Aku mau beli. Salah. Abang tukang bakso. Abang tukang becak. Rumah kita di mana ya, guys? Aduh, Upin lupa rumah Upin sendiri di mana. Aduh, ya ampun. Upin nabrak orang nih, guys. Aduh. Maaf, bang. Oke, kita menuju rumah. Ayo. Yuhu. Eits. Oke, aduh. Ya, kita belok sini. Ya, udah terlambat nih. Udah siang. Pasti sampai di rumah Kak Ros marah-marah nih, guys. Aduh, mudah-mudahan tidak dimarahin ya kita, teman-teman. Oke, kita sampai di rumah. Simpan dulu mobilnya di garasi. Yuhu. Oke, guys. Oke, kita keluarkan belanja kita.